itu bagaimana caranya bisa mensyukuri segala pemberian Allah. Sebetulnya begini, setiap subuh kita itu melakukan sugesti terhadap diri kita sendiri. Kita ucapkan di dalam sholat, kita mensugesti diri kita sendiri untuk siap menerima dengan segala senang hati apapun yang diputuskan oleh Allah, yaitu dalam donga kunut. Kalau bagi yang kunut ya, yang nggak kunut jangan mengatakan bid'ah ya. Anda iya dong. Kalau Anda bid'ah, Anda jangan kunut. Kalau Anda melakukan dosa, tapi yang tidak mengatakan bid'ah ya silakan. Dan jangan melarang orang kunut. Dan kamu jangan maksa orang, karena orang itu tidak percaya kunut itu adalah bisa dibaca dalam sholat subuh dan mengabdi'ah. Kamu jangan memaksa orang kunut kalau dia tidak mau. Tapi yang meyakini kunut bid'ah, jangan melarang orang yang silakan Anda terapkan dalam ruang privat Anda saja, jangan dibawa ke ruang publik. Paham? Supaya kita berhenti bertengkar. Kalau begini bertengkar terus dong, dan ujung-ujungnya gak ada undang-undangnya kok. Nah, gitu. Jadi kapan kita self suggestion, mensugesti diri kita sendiri, kita mengatakannya sambil berdiri, sambil mengacungkan tangan, kita katakan kepada Allah, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kita mensugesti diri kita sendiri, ya Allah, kami selalu memujimu alama qadait, apapun yang menjadi keputusanmu. Kami selalu mengatakan alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik, yang penting Allah ampunilah aku. Aku selalu memujimu apapun keputusanmu, yang penting ya Allah ampunilah diriku. Hebat enggak? Luar biasa. Tersugesti enggak kamu? Enggak. Oke, kita kasih aplaus untuk Buya, kita kasih aplaus. Luar biasa ini.